Info gempa bumi hari ini. Gempa bumi kembali mengguncang barat daya Bayah, Banten. Gempa tektonik magnitudo 4,3 tersebut terjadi pada Selasa sore tanggal 5 April tahun 2022, sekitar pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG, gempa bumi epicenter terletak pada koordinat pukul 7.36 lintang selatan LS dan 106.05 bujur timur BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 52 km barat daya Bayah, pada kedalaman 64 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal, kata Kepala BMKG Wilayah Bayah. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan, SAKEMAP BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 3,2 MMI, di wilayah Simpenan dan sekitarnya, yaitu getaran dirasakan di dalam rumah. Kepala Stasiun Geofisika Bayah mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa yang mengguncang wilayah Bayah tersebut. BMKG merilis gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga warga Bayah dan sekitarnya baik-baik saja.